Hello, hai semua. Assalamualaikum. Okey. Hari ni kita berjumpa pula. Hari ni Amin buat level berm train. Pada video yang semalam Amin tarik slow lebih kurang sampai kaki. Kita ukur siap. Hari ni kita buat level. Level ni perkara asas lah. Mana-mana operator paling-paling tak ada pun, dia tak lepas scope level dia. Paling-paling tak ada dia kena tahu. Terima dapat. Level ni dalam kerja-kerja earthwork ni, kerja-kerja tanah, level adalah satu benda yang agak penting lah. Job yang agak penting. Apabila kita tahu level, insyaAllah air tak bertakung. Itu je. Kerja kita pun kemas. Amin hari ni dibantu oleh sipu Ha Komaksu tu. Sebab tanah yang Amin kumpul ni, sebab semalam kita tarik-tarik lepas tu hujan. Hujan tanah ni jadi simpan air lah. Jadi Amin buang-buang-buang pergi tepi. Sipu Ha Komaksu dia kasih lenyek-lenyek-lenyek, kasih kemas, kasih tekan. Jadi Amin teruskan je lah buat slope tanpa mengganggu Amin punya kerja lah. Dapat level satu kali. Pada video yang sebelum ni, video semalam, Amin tarik skop ni terus sampai kaki. Bila kita dah dapat kaki, ini hari kita ikut saja. Kaki yang kita dah dapat tu, kita ikut saja. Sana kaki stop kan. Letak, tekan turun, okey sampai keras. Tarik saja keluar. Rata sikit tapak. Okey. Nampak semua sama kuku. Tekan turun. Tarik saja keluar. Bahang sekarang, kalau kawasan tempat Amin kerja ni lah, selalu tiap-tiap petang hujan. Setiap petang lah. Kadang-kadang kita nak jaga kerja pun susah. Sebabkan hujan. Tengah-tengah buat kerja hujan.
tapi kita tak boleh buat apa lah. Itu dah rahmat Tuhan. Kita bersyukur kerana diberikan hujan. Ada tempat orang, negara orang minta hujan, tak hujan-hujan. Setahun sekali, dua kali saja hujan. Okey, dah dapat kaki sana, tarik saja sampai swing nampak. Sampai swing. Kita betulkan kaki dia tu. Lepas tu tarik sampai swing, angkat mari. Okey, buang yang ini. Mari lagi, angkat mari. Wow. Kalau kita ambil ni pada kiri, bawa ke kanan. Tapi level yang Amir dapat semua daripada back lah. Daripada back berm drain kaki slope. Kita ikut level tu saja keluar. Biar rendah dekat luar tak apa, jangan rendah dekat kaki slope. Sebab kalau kita rendah dekat kaki slope, air akan bertakung. Air bertakung, kita akan susah. Orang lain pun susah, macam tim longkang. Orang nak buat kerja, ada air bertakung, tepi slope, nak korek longkang lagi, susahlah. Habis, lepas tu kita kasih swing itu dalam. Kasih kemas, kita cek kerja. Terima dapat. Kerja. Kerja apa pun, job excavator, kerja nak kemas lah. Terutama sekali kita punya job, kerja-kerja tanah, kerja-kerja dekat tepi-tepi jalan. Ada banyak mata memerhati, memerhati kita punya job. Macam mana, macam mana ini orang buat kerja okey tak okey. Macam mana skill dia. Ramai yang memerhati. Banyak mata memandang. Jadi kita punya kerja harus kemas sentiasa. Tak boleh nak buat kerja lebih-lebih kurang. Sebab banyak mata yang memerhati. Kadang-kadang mata yang memerhati itu orang-orang tertentu, orang kuat, kita tak tahu, orang-orang besar. Okey, ikut saja yang ada. Okeylah, setakat ni saja video Amir untuk hari ini. Tengok bila-bila masa ada senang, di lain hari di lain waktu Amir buat video lagi. Okey, semoga bermanfaat lah. Yang penting level dulu. Kita bekerja excavator ni paling penting level.
Boleh dapat level, kau slow-slow boleh belajar slow. Okey. Sekian, terima kasih semua. Selamat cuba. Assalamualaikum.